Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, kita akan melihat sekilas fakta tentang serangga. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Anak-anak, mari kita mulai dengan fakta yang pertama. Laba-laba dapat mendaur ulang sutra mereka. Ketika benangnya tidak diperlukan lagi, laba-laba itu akan memakannya. Fakta yang kedua, beberapa serangga dapat berganti kulit mereka 20 kali atau lebih sebelum menjadi dewasa. Tetapi setelah mereka menjadi serangga dewasa, serangga akan berhenti bertumbuh sama seperti manusia. Dan fakta yang ketiga, ulat kupu-kupu swallowtail memiliki organ aroma di dekat kepala mereka yang mengeluarkan bau yang membuat burung sakit perut. Fakta berikutnya, ulat beruang berbulu coklat hitam membuat kepompong mereka dari sutra yang ditenun dengan bulu halus mereka sendiri, sehingga mereka menjadi tidak berbulu ketika mereka telah selesai. Dan fakta selanjutnya, lidah ngengat sphinx mungkin berukuran 2 kali lebih panjang dari tubuhnya. Ulat serpentin leaf miner adalah serangga yang sangat kecil, sehingga mereka memakan sel-sel di antara lapisan atas dan bawah daun, meninggalkan jejak berlekuk-lekuk pada permukaan daun. Dan fakta yang terakhir, beberapa jenis hama yang disebut leaf roller menggulung daun dan mengikatnya dengan sutra mereka, tidak membuat kepompong mereka sendiri. Demikianlah sekilas fakta tentang serangga pada pagi hari ini. Anak-anak, hari ini kita mengenal beberapa jenis serangga dengan keunikannya masing-masing. Sungguh ciptaan Allah yang mengagumkan. Dan terima kasih kepada Tuhan yang telah mengisi dunia kita dengan berbagai jenis ciptaannya. Hari ini, sementara engkau menikmati alam ciptaan Tuhan yang indah, pujilah namanya atas segala karyanya yang indah dan mengagumkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.